Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis desainer kondang Ivan Gunawan. Ivan Gunawan berhasil hempas Ayu Ting Ting, ternyata Bella Aprilia calon istrinya bukan wanita sembarangan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ivan Gunawan santer dikabarkan bakal segera melepas status lajangnya. Belakangan, nama wanita cantik Bella Aprilia San tengah jadi sorotan. Sosoknya kini tengah menyeruak di antara presenter yang juga desainer ternama Ivan Gunawan dan pedangdut Ayu Ting Ting. Betapa tidak, model itu ternyata mampu menggantikan Ayu Ting Ting di hati Ivan Gunawan. Bahkan, bocoran Ruben Onsu, Igun disebut mau menikahi Bella Aprilia dalam waktu dekat. Diketahui potret kedekatan Ivan Gunawan dan Bella Aprilia pertama kali diunggah oleh Ruben Onsu melalui Instagramnya. Ruben Onsu bahkan menuliskan caption layaknya potret yang dibagikan adalah potret prewedding sahabatnya. Menurut pantauan Tribun News dari unggahan foto Ruben Onsu dalam akun Instagram pribadinya @ruben_onsu Kamis, tanggal 29 Oktober tahun 2020. Dalam caption foto tersebut Ruben menuliskan Igun akan menikah dengan wanita bernama Bella Aprilia San. Diketahui Bella Aprilia San merupakan runner-up ajang Miss Grand Indonesia 2020 sebagai perwakilan Jawa Tengah. Ada dua foto yang diunggah Ruben Onsu. Ivan Gunawan tampak gagah menggunakan setelan jas berwarna hitam. Sementara itu Bella terlihat anggun dengan gaun putih dan penutup kepala. Keduanya tampak mesra, Igun bahkan tak segan memegang tangan calon istrinya itu. Unggahan tersebut dikomentari oleh Igun dengan emoji tangan yang seolah mengamini doa Ruben. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi baik dari pihak Ivan Gunawan maupun Bella Aprilia soal tanggal pernikahan keduanya. Lalu siapa sosok Bella Aprilia? Wanita bernama lengkap Bella Aprilia San adalah gadis berusia 23 tahun yang lahir di Jember, Jawa Timur. Bella telah menggeluti dunia model sejak dirinya duduk di bangku SMP. Wanita dengan tinggi badan 175 cm ini sudah berprofesi sebagai model profesional di Surabaya sejak lulus SMA. Hingga usia yang masih belia, Bella sudah menyabet gelar Miss Grand Indonesia 2020 sebagai runner-up. Nama Bella Aprilia juga mewakili Indonesia pada kontes Miss Intercontinental 2020 yang berlangsung di India. Dilansir hype.grid.id, Bella ternyata merupakan model Yayasan Mega Bintang yang dinaungi oleh Ivan Gunawan sebagai direktur nasionalnya. Sementara, ditemui di sela syuting program Brownies yang dipandunya Jumat, tanggal 30 Oktober tahun 2020, Ayu Ting Ting pun mengurai tanggapannya. Kekasih Adit Jayusman itu mengaku hingga saat ini belum diperkenalkan dengan sosok Bella oleh Ivan maupun Ruben kedua sahabatnya. Ketika ditanya soal kabar tanggal pasti Ivan dan Bella akan melangsungkan pernikahan, Ayu juga menyebut bahwa dirinya hingga kini belum melakukan pembicaraan mengenai hal tersebut dengan Igun. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.